Selamat siang God Lovers, apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya Apose Apolonis di acara Diaspora TV Talk Show yang seperti biasa kita tayangkan pada hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk edisi siang ini kita melanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber yang sama dengan minggu lalu yaitu dengan Ibu Evangelis Masnita Sarah Dinata. Ya, bagi Anda yang belum Menonton video bagian pertama bincang-bincang saya dengan Ibu Sarah bisa mengeklik tautan yang ada di atas ini, atau Anda juga bisa mengeklik di deskripsi video ini. Jadi, Anda jangan ketinggalan untuk menonton video pertama bincang-bincang saya dengan Ibu Sarah. Nah kita kemarin mendengar bagaimana kesaksian Ibu Sarah dari awal ketika kecil kemudian beliau juga jatuh bangun dan bagaimana dia bisa suatu malam dihampiri oleh sosok yang berjubah yang dikenalnya sebagai Tuhan Yesus. Jadi sejak itu dia mencari dan mencari Tuhan Yesus. Nah kita akan melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini dengan bagaimana kiprah Ibu ini setelah menerima Tuhan Yesus dan apa saja tantangan yang dihadapinya langsung saja kita temui beliau. Selamat siang, Bu Sarah. Selamat siang. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, pasti Lovers penasaran ingin tahu kelanjutan bagaimana kisah pertobatan Ibu, tentang pelayanan Ibu dan sebelum kita memulai kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang telah dalam surga kembali datang kepadamu Tuhan di siang hari ini dengan menghadirkan narasumber kami Tuhan hambamu Ibu Sarah Tuhan biarlah apa yang lanjutan perbincangan kami bisa engkau berkati dan apa yang kami perbincangkan menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir dan berkati juga para God lovers yang sedang menyaksikan acara ini ya Tuhan Agar kami semua bisa terberkati lewat acara bincang-bincang ini. Dalam nama Yesus, kami awali acara ini. Haleluya, amin. Cat Lovers, seperti biasa kami selalu mengingatkan Anda untuk me like video ini dan bisa juga Anda memberikan saran atau komentar di ruang komentar yang ada. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, Anda kami himbau untuk subscribe dan jangan lupa untuk tetap menyalakan bell notifikasi karena dengan begitu Anda akan menjadi orang yang pertama yang diingatkan oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik, Ibu Sarah. Kapan Ibu memutuskan untuk ya aku terima Tuhan seutuh-utuhnya? Waktu itu, setelah saya komitmen dengan Tuhan Yesus, saya mencari, 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 sampai akhirnya bertemu dengan Bapak Steve. Itu pencariannya juga tidak mudah bagi saya karena banyak hal yang kerikil yang memang Tuhan siapkan di jalan saya. Apakah saya masih mau mencari? Tuhan Yesus atau stop sampai di situ dan saya terus mencari 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 meskipun banyak halangannya banyak hal yang secara manusia itu bisa mundur tapi saya sudah komitmen kalau saya akan terus mencari pengajarannya itu seperti apa karena saya percaya kalau sesuatu datang dari Tuhan Yesus Tuhannya orang Kristen itu baik maka apapun yang terjadi pasti akan berbuah baik itu sampai akhirnya saya dibawa ke Ambon ya, Disitulah saya bisa memahami, dan saya bisa menerima dengan ikhlas. Tentunya Yesus sebagai Juru Selamat saya. Meskipun saya belum memahami siapa sesungguhnya, karena bagi saya yang tadinya non-Kristen itu untuk menerima Tuhan sebagai manusia itu sesuatu yang masih membingungkan. Jadi, saya nerima saja seperti orang-orang Kristen kebanyakan di sini Kita terima saja dulu sebagai kasih karunia bahwa kita diselamatkan, hanya itu. Pemahaman saya waktu itu, dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Kedepannya, seperti apa saya sangat tidak memahami, karena untuk menyatukan Tuhan yang baru dengan jiwa saya itu butuh waktu. Dan saya tetap komitmen, dan saya di sana tuh sempat dikenalkan dengan seseorang yang tuh mau ke Jakarta. Saya sempat bilang, "Nanti kalau saya ke Jakarta, kalau pulang boleh tidak?" Saya membuka kitab suci yang lama. Saya dia hanya mengatakan. Boleh saja, Mama Sarah, silahkan kalau mau lihat, kalau mau lihat seperti itu. Jadi begitu ke Jakarta, saya itu sudah dibaptis di sana karena sudah ada penyerahan. Pembaptisan di Ambon. Ambon. Nah, ada penyerahan dan begitu di pesawat dari Ambon ke Jakarta, itu ada kerinduan saya ingin melihat dan ingin membaca kitab saya yang lama. Oh, dengan maksud ini membandingkan? Enggak juga, ada kerinduan. Ada kerinduan, dan saya ingin tahu, ada apa? Seperti ada satu dorongan, saya harus membuka itu. Begitu sampai di rumah petak itu, saya lihat masih ada kitab yang lama, saya buka, dan hasilnya di luar dugaan. Yang dulu saya baca seperti apa, dengan setelah terima Tuhan Yesus, dan saya dibaptis, begitu baca lagi, seperti sesuatu terungkap selama ini yang tidak pernah saya ada jawaban di dalam seumur hidup saya kalau dikatakan ihdina syirotol mustaqim jadi saya mencari 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 tapi begitu saat saya penyerahan diri kepada Tuhan Yesus pada saat dibuka Isa Masih itu luar biasa itu yang saya cari selama ini jadi ada makna kehidupan yang baru bagi kehidupan saya jadi ada sesuatu yang lebih bermakna ada sesuatu yang kalau dikatakan ini ada jiwa baru di dalam diri saya, ada kerinduan. Saya membuka lagi, membaca lagi dari dari surat pembuka dari Al-Fatihah sampai terakhir. Itu saya buka tapi ternyata ada perbedaan. Bukunya sama, kitabnya sama. Tapi ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu dari dari Roh Kudus sendiri yang menuntun saya apa itu isi di dalamnya dan itu yang membuat saya semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi saya. Yang dulu Anda tidak percaya bahwa masa sih manusia bisa menjadi Tuhan. Iya dan tidak akan pernah percaya. Karena di, di saya yang dulu itu. Yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Bukannya Isa Almasih Bukannya Yesus. Yang diserupakan dengan Yesus. Yang diserupakan dengan Yesus. Gitu. Iya. Jadi hal-hal e, itu dimana Isa Almasi. Itu Yesus itu adanya di langit yang ketiga. Yang nanti suatu saat akan datang untuk menghakimi. Jadi di sana juga ada tertulis baik di Al-Baqarah, di surat Maryam itu bahwa Isa Al-Masih itu akan datang sebagai imam yang akan menghakimi gitu. Tapi di sana percayanya itu karena terangkat hidup-hidup. Gitu. Yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Jadi itu hal yang saya perlu waktu untuk untuk memahami itu. Tapi setelah saya menerima Tuhan Yesus, setelah saya menerima Roh Kudus dan saya menyerahkan diri untuk dibaptis, baru saya bisa memahami. Itu hanya Roh Kudus sendiri yang memberikan pemahaman kepada saya. Kalau manusia mungkin saya juga akan membantah-bantah karena pengetahuan saya dan pemahaman saya lebih kuat ketimbang orang gitu. Jadi harus Tuhan sendiri yang mendidik saya luar biasa. Nah itu yang terus menguatkan saya, terus menguatkan saya bisa melewati ini. Ya, sedikit flashback ke belakang. Kenapa kok bisa sampai ke Ambon? Uh, nah itu saya sendiri pun tidak memahami kenapa harus ke Ambon. Nah, waktu itu setelah ketemu Bapak Steve itu, dia bercerita di Ambon itu ada satu tempat yang kehidupannya di alam itu. Pasca kerusuhan ya, kalau kalau dibilang orang pada lari, mereka pada masuk gitu. Jadi, ada satu kehidupan yang memang membawa kita pada kehidupan yang alamiah, yang betul-betul hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam karunia Tuhan. Di situ di di apa masyarakatnya itu betul-betul melepaskan diri dari Kerusuhan mungkin udah pada letih habis, kerusuhan jadi mereka betul-betul hidup saling mengayomi, dan itu ya yang membuat mereka ke sana karena ada satu misi juga e, untuk pekerjaannya. Tapi setelah itu, saya bawa ke sana, dan disitulah saya menemukan dan bisa menjelaskan orang itu siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Dan kami dengar juga kedatangan ke Ambon karena memang ada juga desakan dari orang-orang yang tidak senang. Seperti apa suasananya waktu itu? Uh, suasananya kalau dibilang mencekam, iya karena situasi saya sudah bangkrut, situasi anak-anak kecil, saya sedang di masa transisi iman, itu membutuhkan satu pertolongan yang betul-betul tangan terbuka untuk menerima saya dan dari pihak mayoritas yang begitu gencar untuk untuk saya untuk dari kekerasan dari ancaman sampai akhirnya mereka melakukan satu soft connection saya ditawarkan proyek lah saya ditawarkan ini itu untuk tidak sampai ikut-ikutan jadi orang Kristen seperti itu katanya kamu kenapa ikut-ikutan jadi orang Kristen mana kerudungnya sekarang nggak pakai kerudung mana ini dan itu dan sebagainya mereka tidak pernah menanyakan bagaimana kehidupan saya dan anak-anak bagaimana saya bisa memperjuangkan hidup dalam kesulitan itu dengan anak-anak mereka tidak pernah memahami itu jadi yang ada ngejudge untuk saya menghakimi. Jazz, menghakimi untuk saya setelah itu begitu saya tahu ke Kristen nah mereka mulai lagi Mulai ngejasnya itu beda lagi, tuh, karena inilah, karena itulah, jadi ikut Kristen, jadi ikut-ikutan seperti itu, padahal kan ada satu keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada saya pada waktu itu, jadi pada saat mereka berupaya dari yang kasar sampai yang lembut, dia lakukan. Pada saat saya minta tolong kepada mereka, mereka kemana? Pergi, tidak ada yang menolong saya. Sampai akhirnya saya mau bunuh diri karena tidak ada satu manusia pun yang menolong saya. Baik rekan-rekan maupun relasi saya itu tidak ada. Mereka tahu saya bangkrut. Jadi dengan sendirinya ini udah udah uh, hukum alam kali ya, begitu seseorang bangkrut kan pada pergi. Gitu. Justru yang menolong karena Yesus itu. Jadi akhirnya dengan keluarga ini, kata opah tuh saya ada anak cucu keluarga begini. ya, mari kita ke Ambon supaya bisa memahami di sana, bisa tenang dulu karena di sini cukup cukup gencar juga ya. Karena saya ada ada ancaman-ancaman. Ada ada ancaman-ancaman ada terus beberapa kali saya di sidang juga dari mereka, saya di ibaratnya di ultimatum juga karena mereka organisasi yang cukup kuat, cukup ternama juga di sini. Tapi saya tetap apapun yang terjadi saya tetap kepada Yesus. Tuhan yang yang baru yang yang saya percaya itu saja. Dan anak-anak diboyong semua ke sana. Iya, yang kedua kali baru saya bawa anak-anak ke Ambon. Nah, selama ditinggal itu yang pertama itu ditinggal sama siapa? Sama keluarga opah ini, oh, keluarga Bapak Steve ini. Bapak di ya, di, Rawamangun. di Rawamangun. Saya diundang ke rumahnya, terus ngobrol-ngobrol. Nah Habis itu saya menceritakan bagaimana perjalanan saya dan beliau itu yang membuka wawasan, membuka pintu saya untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Bapak siapa? Steve pa per pa Pelealu. Steve Pelealu? Yeah. Oh, iya. Waktu itu masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Oh gitu, iya, iya, yeah. iya. Yeah, yeah. Nah, kita ternyata sudah tersambung dengan Pak Steve yang ada di Manado. Selamat siang Pak Steve. Selamat siang Pak. Terima kasih oh, waktunya okay. untuk bisa bergabung dengan kami. Terima kasih juga sama-sama. Ya, Bisa cerita Pak, bagaimana Bapak bisa mengenal Ibu Mas Nita, yang sekarang evangelis Mas Nita Sarah? Oh iya, um, berbicara tentang hal ini sebenarnya kan bagi saya adalah ada dua aspek. Satu secara gasmania, dan satu secara rohani. Nah waktu kita ketemu itu di tahun 2005, awal saya juga nggak ngerti karena sebelum ketemu Mas Nita mungkin saya saya sampaikan sedikit bahwa saya juga hidup berantakan berantakan ya di gereja ya di gereja tugas juga banyak tetapi kehidupan sangat sangat bertentangan dan waktu itu saya nggak ngerti saya tahu percaya Tuhan Yesus tapi saya tidak mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam firman-Nya itu pada waktu ketemu itu ada yang tadi dikatakan seorang bapak yang yang sering ke rumah saya untuk bercerita dengan saya karena dia juga mengetahui cara hidup saya dulu seperti apa dan tiba-tiba kok begini. Nah dia datang pada suatu siang beritahu pasti pasti ada seorang ibu begini 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 dia bisa ketemu ini nomor teleponnya. Saya waktu itu nggak begitu terlalu menanggapi karena memang saya baru orang bilang baru bertobat ya, tetapi kalau bagi saya sebenarnya Tuhan yang mau untuk memperbaiki hidup saya atau menobatkan saya, mengambil alih seluruh kehidupan saya seperti itu. Jadi diberitahu, saya bilang, iya saya nggak punya pulsa, dan nama hidupnya juga kan, saya udah lepas kehidupan dunia total. Jadi kalau yang bekerja di rumah adalah keluarga, saya tidak mencampuri lagi. Hanya, hanya hati itu cuma mau dengan Tuhan Yesus, kemudian mereka cari pulsa dan dapat kalau saya hubungi nomornya Ibu, Ibu Basnita. Lalu kami berbicara sebentar dan ditanyakan langsung, di awalnya udah ditanyakan bahwa Bapak Steve ini siapa? Pendeta kah? Saya bukan. Lalu siapa? Ya, berkali sama dengan Ibu yang tadinya kita mau mencari Tuhan, tapi ternyata Tuhan yang mencari kita. Dan dia bilang, oh kalau begitu saya mau, saya mau ketemu, saya mau ketemu. Sebenarnya, ya, tetapi saya tidak mengerti. Nggak, saya mau ketemu. Ibu, di mana? Saya di Depok. Uh, Bapak di mana? Saya di rama uh, Ya, jauh ini. Saya, saya katakan begitu. Tapi, ibu, mas Nita, dan tidak, saya harus ketemu. Oh, silakan, kalau begitu, saya juga dengan sukacita ingin ketemu dengan orang yang juga rindu. Dengan Tuhan Yesus, menurut saya, uh, suatu... Banyak sebelumnya saya ketemu banyak orang, tetapi banyak lebih banyak, banyak berbicara tentang kebenaran dirinya ataupun pengetahuannya. Tapi kalau ibu Mas Nita, tanpa saya berlebihan, itu menyatakan dan saya rasakan dalam hati bahwa loh, ini ibu dia waktu itu saya belum dengar cerita kisahnya, tapi terus merasa dalam hati ini lain ya, dan saya mau menerima. Akhirnya dalam beberapa jam kerja jauh ketemuan di rumah saya. Sudah, langsung kita berbicara tentang Tuhan Yesus. Menurut kita, menurut kami berdua, dan kita berbicara tidak, tidak secara teologis, tidak mengerti apa-apa sama sekali, tetapi sesuatu, sesuatu yang ada dalam hati kita ini berkobar-kobar, bernyala-nyala. Lalu kita berdua bercerita cukup beberapa saat itu. Uh, juga ada orang tua saya, dia menerima Ibu Mas Nita, senang dan ya seperti begitu akhirnya kita bisa ibu kembali setelah perpisahan itu setelah kita berpisah itu mulai besoknya kita ketemuan terus ketemuan tiap hari mau ketemu mau ketemu saya juga begitu kok kok mau ketemu ibu masita nggak berbicara tentang firman Tuhan dalam artian uh, secara secara alkitab tentang ayat-ayat dan -ayat sebagainya kita arti tetapi kita berbicara tentang bagaimana kasih Tuhan yang tadinya kita mengaku kenal Tuhan Yesus, tetapi apakah Tuhan kenal kita atau tidak? Nah, ini permasalahan. Dan ternyata setelah sampai sekarang, waktu itu di tahun 2005 awal, kita makin hari makin, ya mau dikatakan mengerti, tapi bukan oleh pengertian manusia, tapi diberikan pengertian oleh roh, bahwa apa yang kita kenal, apa yang kita uh, katakan bahwa kita akan mengenal Tuhan Yesus, sebenarnya itu hampa. Itu semua yang kita berdua akui bahwa Tuhan Yesus yang mau mengenal kita. Bahwa kita mencari Tuhan Yesus. Dan itu suatu langkah iman yang baik untuk uh, mencari Tuhan Yesus. Tetapi saya mengatakan kepada Ibu Mas Nita oleh, oleh perasaan saya dalam hati, oleh iman. Bahwa, loh kenapa kita cari Tuhan Yesus? apa? Ibu wanita juga agak sedikit sedikit terkejut waktu itu. Waktu itu Ibu pastinya belum bercerita banyak tentang kisahnya itu. saya bilang nggak perlu. Yang sesuatu yang sudah ada katakanlah kalau ada seseorang yang sudah ada, terus kita kenapa kita cari? Bukankah Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu mencari kita? Butuh kita cari. Yang perlu kita lakukan adalah kita terima Tuhan Yesus, kita sambut, kita sembah dia. Kita buat apa yang dia, yang dia bau, kita lakukan, walaupun menderita, walaupun susah payah, walaupun tidak sanggup. Tetapi kita punya pemahaman bahwa Tuhan yang cari kita untuk keselamatan, maka kita harus berjalan dan mengikuti Yesus. Waktu itu saya sudah baca-baca sedikit mengikuti Yesus itu dalam penderitaan, nah, saya membaca satu ayat, dalam Filipi part, pasal 1 ayat nomor 9. Bahwa kepada kamu tidak, dikaruniakan tidak saja untuk percaya kepada Yesus Kristus. melainkan juga untuk menderita untuk dia. Nah ini kelengkapan bagi saya. Saya ber, bercita dengan Ibu Mas Nita seperti begitu. Kalau kita percaya ke dunia Yesus berarti ini karunia. Dikatakan tadi demikian. Kita berhenti di situ. Berlanjut. Dan ini kesempurnaan. Jadi percaya saya tidak cukup. Harus juga menderita untuk dia. Apa itu? Ya inilah yang kita jalani sekarang ini. Menderita. Harus bersama Tuhan Yesus menderita. Dan kita ikuti contoh Tuhan Yesus. Saya hanya selalu mengatakan kepada Ibu Mas Nita bahwa contoh Tuhan Yesus ada tuh. Nah kita berdua kan gak ngerti. Buka-buka berdua. Buka kita itu berdua dalam tentu. Dan, dan di sini saya bisa katakan bahwa saya bukan pembina atau apa namanya uh, rohani. pembimbing rohani eh, ibu Mas Nita. bukan saya bukan saya kecil saya juga orang yang hancur yang justru yang membina membimbing rohani ibu Basnita dan juga saya adalah Roh Kudus adalah Tuhan yang maha kuasa jadi saya kalau dikatakan sebagai pembina atau pembimbing rohani mungkin secara organisatoris saya yakin aja deh tapi hmm. kalau secara organisme yang setelah saya mengerti, bukan, iya. tetapi itu Tuhan sendiri, roh kudus yang menuntun dan itulah yang kita dapat dalam hati begitu kita baca Alkitab, lalu ih, berdua kita kaget, ih, begini ya, begini ya ya itu, jadi yeah. kita hidup harus ikut Tuhan harus, harus menderita di dalam mengatakan apa? ya itu yang tertulis di Alkitab jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau katakan di Galatia 5 itu 19 sampai 21 perbuatan daging ada dan kita lakukan. Bagaimana peran pasif ketika itu? Kenapa sampai kepikiran untuk membawa Bu Masnita dan anak-anak ke Ambon untuk uh, cari keselamatan? Iya iya sebenarnya saya nggak 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 ini ya saya dalam pertobatan tadi ya saya itu mendengar karena saya udah langsung 100, 180 derajat langsung terbalik. Kalau dulu saya suka uh, di, daer di daerah hiburan malam tuh saya suka saya suka menyanyi dunia dunia yang itu ya tiap hari tinggalkan keluarga saya nggak peduli lalu waktu saya telah dalam pertobatan tadi itu yang saya tahu bahwa Tuhan Yesus yang mau mengambil itu saya mendengar ada kabar di daerah Ambon karena saya orang di Maluku Utara. saya orang Maluku Utara, saya kenal Ambon ada banyak pengungsi pengungsi eks kerusuhan tahun 99 2000 eh, tersebar di mana-mana. Tiba-tiba hati saya tergerak karena saya juga suka, suka hidup dalam bersosial, mengunjungi pati pati asuhan, yatim piatu, jompo dan sebagainya. Lalu saya ingin saya ikut pergi dengan seorang teman ke sana di satu daerah di jauh di pedalaman. Di situ ada beberapa keluarga orang-orang ex pengungsi itu. Nah, di situlah saya datang. Dengan rencana seminggu dua minggu, tapi kok jadi tiga bulan, karena saya sudah hidup di, di alam senang dengan mereka, dan kita langsung merasa cocok begitu dengan penduduk asli. Dan sebagian itu pengungsi seluruh utara, jadi kita berbahasa tuh mudah seperti itu. Nah, di situ kita apa namanya berkomunikasi, dan seperti yang kita, saya alami ini, saya gak ngerti seperti apa. Nah, hidup di situ. Nah, kemudian dalam tiga bulan kemudian saya balik ke Jakarta sampai pada tahun 2005 itu saya ketemu Ibu Mas Nita dan saya hanya ajak silakan kalau mau ikut ada tempat yang enak indah karena pada waktu itu sebenarnya saya nggak mau cerita lagi tentang latar belakang Mas, Ibu Basnita dari mana ke mana ya itu kita saya nggak mau sama sekali sering katakan nggak usah kita bicarakan itu tapi kita bicarakan ke depan mengikuti Indonesia saja. Lalu saya ajak, karena waktu itu katanya mau melarikan diri dan berbagai macam alasan. Sepintas lalu saya bilang, kalau itu itu saya. Kalau mau. Padahal kita berkenalan sekitar satu dua minggu itu. Dan ibu juga mau. Lalu saya ajak kita berdua pergi. Nah di sana kita bercerita dengan masyarakat di sana, kita hidup seperti begitu. Nah di situ ada sesuatu rasa apa ya, Kesukaan yang besar, kira-kira nah, seminggu ya, Ibu. Ya, kita di sana. Ya, Ibu mas ada seminggu mungkin kita bergaul dengan penduduk di sana. Ya, kemudian kita kembali ke Jakarta. Nah, seperti itu di Jakarta, kita berdua merasakan ada tuntunan, ada sesuatu yang kita dapatkan. Begitu, nah, kita berdua tiap hari ketemuan, datang dari Depok, membawa anak-anak sekalian ke rumah saya, kita berdua. Uh, istilahnya bergumul bicara dengan bahasa kita yang 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 sangat yang sangat biasa-biasa uh, uh, saja lalu malamnya jam 11-12 jam nanti kembali ke Depok saya ngantar sampai di depan perempatan tunggu bus itu tiap hari tiap hari seperti begitu lalu kita berdua membaca Alkitab bersama di, dan dan meyakini bahwa kita dapat tuntunan langsung sehingga kok saya bisa mengerti begitu juga Ibu Mas Nita Uh, bagaimana firman ini, bagaimana teks konteksnya ini. Lalu oh, kita oh begitu ya. Jadi nggak ada gak ada satu penafsiran uh, yang kemudian memang saya belajar juga teologi ya, tapi nggak begitu full karena saya nggak melihat sebesar itu. Saya hanya lihat bahwa loh kok begini, loh kok begini, kok beda. Yang dulu yang pernah saya juga alami waktu semasa dari uh, petugas gereja dan sebagainya. Kok ini lain. Tetapi saya nggak bisa berbicara tentang gereja saya juga yang lama dan sebagainya. Karena itu hanya organisasi. Dan itu didominasi. Sedangkan yang ada di dalam gereja apapun itu Tuhan Yesus sendiri. Sebelum berpisah, ya. mungkin ada ya. pesan yang ingin disampaikan buat sahabat karib Anda ini? Pertama, salam kasih Yesus. Ya. Damai sejahtera, sukacita oleh oleh roh. Itu yang kita hidup dan sering kita berdua juga sering memberitahu. Saya uh, mengatakan kepada ibu bahwa uh, saya dan penugasan kita berdua selama 2-3 tahun itu, saya memang bagian ini dan ibu bagian ini. pastinya ibu uh, menunjukkan apa yang dikira Tuhan Yesus untuk mewartakan berita keselamatan itu kepada dunia yang jauh. Makanya kita setelah pisah tahun 2007 baru ketemuan di tahun 2020 13 tahun kita pisah tanpa ada kabar berita ternyata setelah itu saya tahu bahwa memang benar Ibu Masjita mendapat tugas untuk membawa pekabaran Injil itu ke ujung-ujung dunia makanya sampai kemana itu pergi ke mana-mana saja itu semua nah, itu yang saya bilang bahwa Ibu tetap uh, berjalan di jalan itu jalan yang penuh penderitaan tidak jalan yang mewah, tidak jalan yang sukacita secara semu, itu jangan harus dijaga. Terus uh, hidup dan uh, hidupkan gelora uh, kasih Allah dan kuasanya yang ada di ibu itu, yang kita berdua dapat itu, untuk terus membagikan kepada orang, sehingga menjadi cahaya terang yang bercahaya bagi dunia ini. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan kepada Ibu Manisya. Dan saya senang ini hari bisa kelihatan langsung seperti begini. <laughs> mungkin Bagaimana? Mas Nita ada yang di mau disampaikan kepada ya. Pak? Uh, khusus untuk Opah Steve. Uh, luar biasa semangatnya. Apa yang menjadi amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita tugasnya. Saling menopang dan Tuhan memakai saya, memakai Opah juga untuk lebih... Dasyat lagi untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan untuk menjangkau jiwa-jiwa di seluruh bumi, di setiap kota, setiap negara, dan kita saling menopang dalam doa dan opa jaga kesehatannya. Cepat ya. pulih dan tetap semangat dalam Tuhan. Terima yes. kasih, supportnya. Terima kasih, pastif. Terima kasih atas Halo. partisipasi pastif pada siang hari ini. Terima Semoga pasti juga cepat pulih ya dari kesehatan. Baik, terima kasih, pastif. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Terima kasih. Salom. Salam, ya. Salom, Tuhan. Salam. salam buat keluarga juga, ya. Pastif, Haleluya. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan sahabat Bu Mansnita, Pastif, yang ada di Manado, ibu dalam selama di Ambon kayak dididik lah ya, berhidup dalam komunitas yang positif, yang bisa membangun iman. Tentunya, betul. Di sana, gereja apa yang mendidik ibu? di sana tuh kayak okumene. iya, ya, jadi gabung di bawah GKPI. Jadi surat-surat pelayanan saya di baptis saya itu dari GKPI Ambon. Itu Maluku. Nah, adapun kehidupan kami karena dari mana-mana banyak pengungsi-pengungsi yang menampung. Nah, jadi okumene. Situ. Iya, iya, iya. Artinya bisa dikatakan bahwa Ambon punya tersendiri buat ya. dalam perjalanan iman ibu ya. Betul, betul ketika itu lalu ada nggak rasa atau keinginan untuk sekolah Alkitab atau teologi ya begitu? Waktu itu belum. Waktu itu belum karena saya tidak paham untuk itu. Jadi begitu pulang dari Ambon, ya saya minta izin mau buka kitab saya yang lama, cuman itu aja. Nah dari situ entah bagaimana banyak undangan dari persekutuan-persekutuan dari gereja. Nah tadinya juga tidak menyangka pada saat pertama saya bersaksi ya saya kan tidak memahami bersaksi karena di, di yang lama tuh tidak ada kesaksian. Jadi waktu saya jualan itu ada salah satu ibu sepuh ngajak saya untuk persekutuan. Nah, dalam persekutuan itu jadi setiap kelompok tuh ada yang pujian, ada yang apa-apa dan termasuk di kelompoknya dia itu saya yang harus menyampaikan kesaksian. bagaimana kesaksian. Nah, saya bilang kesaksian tuh apa? Pokoknya cerita aja tentang Tuhan Yesus. Nah, saya cerita aja apa adanya nah salah satunya tuan rumahnya itu kebetulan salah satu duta besar dari rumahnya yang baru pulang ke Indonesia ada ucapan syukur seperti itu jadi ya awal dari situ mulai ternyata ada salah satu wartawan dari salah satu program TV mulai mendatangi saya mengecek kebenaran ini dan itu akhirnya dari situ kami ada keterikatan ada ibu boleh wawancara ini dan itu sebagainya nah dari situ mulai banyak orang mengenal terus dikenalin sambil jualan saya tetap sambil nanya-nanya juga terus e, salah satunya saya sekarang sudah dibaptis dalam arti kepolosan saya pada saat itu jadi dari situ banyak diundang diundang saya pikir mau jadi pengusaha susu kacang atau bagaimana tapi ternyata malah melayani melayani kita gitu. ya yeah. Dan artinya kan tadi ibu mengatakan sambil jual jualan juga dalam ya. arti kebutuhan jasmani juga perlu ya, untuk anak-anak. Betul, betul. Dan ketika masa-masa itu apakah juga anda mengalami perubahan signifikan oh, kebutuhan? Penuh nih, ada satu persatu Tuhan lengkapin dari kontrak rumah waktu itu petak delapan puluh ribu harganya bisa naik ke seratus dua puluh lima dari situ langsung naik ke dua ratus lima puluh ribu dari situ. Tuhan kasih kasih berkat lagi saya bisa ngontrak satu tahun di Depok dengan nilai yang pertama itu 8 juta satu tahun. Jadi ada kamar dua layaklah rumah gitu. Nah itu saya tinggal di sana 10 tahun. Itu lama. Banyak pelayanan di situ, banyak Tuhan memberkati, banyak kegiatan sosial saya. Jadi begitu terakhirnya ke Depok terus saya Tuhan apalagi yang harus saya lakukan karena ada kerinduan waktu di Muslim itu saya kan banyak aktivitas ya. Saya bilang Tuhan kalau di Kristen apa aktivitas saya yang bisa saya lakukan. Nah, setelah itu ada yang telepon dari salah satu gereja di Kebayoran. Nah, Ibu boleh saya ketemu sama Ibu. Saya udah dengar Ibu dari dari banyak hal gitu. Oh, boleh. Begitu sampai di Depok, beliau datang ke rumah dengan istri dan uh, anggota gereja. Baru Ibu, kalau boleh saya mau sedikit berbagi dengan ibu. Ibu diundang ke gereja saya, setelah itu beliau menawarkan saya untuk memahami sekolah Alkitab itu. Dan ibu sekolah sekolah mereka yang biayain itu. Boleh tahu di mana ibu sekolah Alkitab? Saya ikut-ikutan di Reform. Pertama di Reform, Dia, beliau kenalkan di Reform, Reform. dengan Pak Yakob Susabda itu. Hmm, itu tahun berapa, Bu? Sarah? Itu kenal beliau tahun 2009-an. Dan... sekarang tinggal di Amerika beliaunya satu keluarga di Los Angeles yeah. dan setiap ada pelayanan setiap saya berkembang selalu beliau tuh wanti-wanti nah itu beliau yang menekan saya stop kesaksian belajar belajar supaya tidak gampang goyah jadi ibaratnya kayak dicangkok nah cangkokan ini harus kuat dulu dirawat dulu dirawat dulu pemahaman tentang Yesus tuh kamu udah tahu luar biasa, tapi alangkah baiknya ini ditekan lebih lebih dalam lagi. Itu beliau itu yang menyalankan. Nah, bisa dikatakan lewat sekolah Alkitab yang ibu ikuti, mendambah terus pengertian ibu tentang kekristenan, tentang Yesus, tentang ajaran-ajarannya. Kemudian ya. kapan ibu mulai turun melayani? Habis di habis pendidikan itu ada ada salah satu gereja. Jadi saya tugas ke misi ke Halmahera. Nah, di Halmahera itu saya ketemu sama dua orang hamba Tuhan. Ternyata dia itu dari salah satu gereja di Singapura, sedang misi, jadi gereja misi. Nah, kenal dengan mereka. Nah, saya ceritakan sedikit karena saya juga diundang jadi satu panggung dengan mereka. Jadi, saya ada KKR. Nah, saya ngisi karena dulu juga saya ustazah. Jadi, e, bukan hal yang sulit saya untuk menempelkan, untuk menampil, tampil. Iya, jadi pengemasannya gitu ya. Biasa bendera hijau, sekarang kan bendera putih jadi jadi beda gitu. <laughs> Tapi tidak sulit bagi saya untuk untuk interaktif dengan penonton di situ banyak sekali. Nah, mereka tertarik akhirnya gabung dengan mereka gereja misi ini. Yang dari Singapura itu. Yang dari Singapura itu. Sampai hmm. ternyata dia di sini banyak cabang-cabang gereja dan Ya saya bantu mereka. Dan waktu. masih ada? Masih lembaga gereja, itu. Gereja Bes, ya. Bes, ya? Ya, ya. ya, ya, Di Jakarta itu ada di mana Bes? Di base Central ya? Park, adanya. Oh Ada Central, Central Park, Park ya. sama Gold Coast. Itu. Dan Jadi, mereka memang khusus misi? Uh, ya, khusus misi. Lebih kepada misi gereja itu. Jadi memang gembalanya itu betul-betul misionaris. Uh, ya. Apa ya? Memang dipanggilannya di untuk misi. Ya. Dan itu terus berjalan selama berapa tahun di Bes? Saya di base itu cukup lama sampai anak ke Jerman 2010 terus saya masih join dengan mereka. Terus terakhir saya diundang untuk jadi pengkhotbah untuk jadi ngajar islamologi e, dosen di sana juga karena ada ada apa sekolah alkitab jadi saya salah satu dosen untuk islamologi dan seminar-seminar untuk mereka itu di beberapa cabang kota ini ya? di Jakarta, oh. di Batam, di mana. Jadi setiap mereka buka cabang saya diundang untuk membuka di situ dan setelah itu banyak hamba Tuhan yang join dengan mereka yang mereka melanjutkan. Jadi kita untuk apa ya mendidik regenerasi untuk apa pelayan-pelayan Tuhannya seperti itu. Ya tadi Ibu bilang bahwa dalam masa itu anak-anak juga pendidikannya terjamin. Iya. Ada kesempatan-kesempatan. Betul. Bagaimana anda melukiskan kok bisa kesempatan itu ada dari mana? Uh, karena saya hidup menyerahkan diri kepada pelayanan, otomatis mereka juga melihat sepak terjang saya. Mer mereka melihat kerja keras saya untuk Tuhan. Otomatis mereka membantu, membantu anak-anak biaya sekolah juga. Terus dari sekolah-sekolah juga banyak keringanan. Nah, sementara saya sendiri pun untuk dagangnya susu kacang itu udah berhenti. Jadi penginjilan aja, penginjilan buka cabang bantu. Terus. Adapun kehidupan mereka, mereka support saya tiap bulan pada saat itu sampai anak udah udah besar, terus saya minta pamitan karena saya diundang salah satu gereja Korea di Cinere dekat besan saya. Nah, dari situ mereka tuh ternyata ada kesulitan untuk mentranslate salah satu buku dari gembalanya yang di Korea itu. Nah, untuk melukiskan itu nah hamba Tuhan yang di sini gembalanya itu bincang dengan saya bagaimana tuh saya diundang sekalinya untuk ngajar Islamologi terus bicara tentang masalah buku karena saya ada sedikit talenta untuk untuk itu akhirnya saya translate buku ini jadilah sampai saat ini gitu nah ya nah kemudian bagaimana ibu menjaga tetap berada dalam dalam hadirat Tuhan iya itu pertama, saya komitmen pribadi dengan Tuhan, menyerahkan hidup saya dengan Tuhan. Keduanya, kalau dikatakan saya punya nazar, punya janji dengan Tuhan, kalau hidup saya dan anak-anak itu memprioritaskan Tuhan. Jadi, apapun itu komitmen saya dengan Tuhan, jadi bukan dengan gereja, bukan dengan hamba Tuhan, atau apapun, jadi tetap dengan Yesus sendiri. Dan ada satu hal yang membuat saya ada kemelekatan dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada kehidupan saya pada saat e, di mana saya tidak mampu, Tuhan selalu ada untuk saya. Tuh. Bahkan sampai sekarang juga sampai seperti itu. Sampai sekarang seperti itu. Sampai hari ini bahkan Tuhan mengizinkan karena selama ini kan ngontrak 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 sampai Tuhan izinkan saya dan anak saya yang laki itu ngambil satu tempat ada kerinduan untuk membuat satu aula di daerah Tenjo yang tempat saya mm -hmm. tinggal itu jadi saya tinggal di blok A sambil sedikit-sedikit saya dagang frozen food di depan karena untuk menunjang pelayanan saya juga. Jadi kalau ada pelayanan undangan khotbah ya saya baru khotbah. Kalau ada undangan misi saya baru misi. Selebihnya saya jualan apa di depan rumah gitu sambil jaga anak saya yang spesial itu. Nah, jadi saya dengan anak komitmen apa yang bisa kami berikan untuk Tuhan Yesus? Karena melihat eh, bukan saya mengesampingkan ya, tidak. Bukan saya ada ada miss dengan developer dia membangun membangun rumah ibadah untuk mereka dua sementara aula dan untuk non muslim itu tidak ada. Jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat di sini. Jadi ya ngambil dua unit di hook saya gabung dan sampai hari ini bergumul dan dengan Tuhan saya percaya Tuhan engkau akan menyelesaikan ini semua. Jadi rumah itu untuk persembahan untuk mesbah Allah. Saya dengan dengan anak saya dengan susah payah ya karena harus menyelesaikan dengan dengan pihak tertentu ya itu aja. Dan tidak ada hambatan mungkin dari lingkungan dari developer. Hambatan tidak ada dari lingkungan karena saya kebetulan ada surat NGO di mana ada sosial kemanusiaan. Jadi saya pakai itu. Jadi untuk kumpulan-kumpulan itu, iya. cuman hambatannya mungkin dengan developer ya, yang mereka tidak tahu, tidak mau tahu. Yang penting harus dibayar, gitu. Jadi terkadang ada denda, itu udah udah nggak bisa dipungkiri. Kalau telat bayar. Telat <laughs> lagi, udah iya. gitu, udah udah mau dieksekusi, ya Tuhan kasih berkatnya, kasih napas lagi. napas lagi, iya. ya seperti itulah. Ya kita berdoa semoga segera bisa teratasi amin, amin. dan karena ada tujuan mulia di sana. Betul, karena membangun juga bukan untuk saya, tapi ya. memang untuk masyarakat yang Kristen yang rindu ibadah, ya, iya, ya? dan tidak ada tempat. Oh, memang nggak ada. Memang okay. tidak ada. Jadi ya. kami mempersembahkan itu karena ada kerinduan mereka bersatu. Kan ibadah di rumah nggak boleh, gereja nggak dibangun. Terus di mana? Maaf, jadi agak Uh, dekadensi, ya. jadi <laughs> iya, iya. agak sulit. kan ibadah di rumah nggak boleh, itu udah dilema iya. gitu. Ya. Kami dengar bahwa ibu tidak berlindung atau bernaung di bawah satu denominasi gereja. Iya, iya. Kenapa? Saya ada alasan tersendiri karena bagi saya kalau dikatakan yang seperti bapak katakan ada kerasulan kemungkinan iya, karena setiap saya misi saya selalu membuka jalan untuk mereka, saya mencari jiwa, saya serahkan jiwa itu kepada gereja setempat gereja atau lokal. gereja lokal dan saya membantu apa yang bisa saya lakukan. Setelah itu saya pergi lagi ke tempat-tempat lain. Nah, itu menjadikan kendala bagi saya karena saya biasa misi keluar Oke. ya. Saya seperti itu sementara gereja saya tidak berbicara yang tidak baik tapi Dana misi terkadang mereka tidak ada. Jangkauan misi mereka juga tidak ada. Saya juga bingung karena misi bagi mereka yang dekat-dekat membawa jiwa kepada gereja itu. Jadi, kadang untuk dana diakonia ada, dana misi hanya hanya ada tapi isinya seperti apa saya tidak tahu karena kalau setiap saya misi juga tidak semua bisa disupport ya. Yang ada doa udah pasti support doa <laughs> ya. ya? Pasti. Jadi, untuk saya tugas itu hasil dari pekerjaan saya melayani Tuhan dari hasil jualan saya dan ya berkat-berkat Tuhan aja bisa saya sampai dan bisa kembali lagi ke rumah, bisa kembali lagi ke Indonesia itu karena kasih karunia Tuhan aja. Ya. Dan nanti ketika Tuhan izinkan rumah ibadah ini jalan, apakah tetap keker tidak mau bernaung di bawah gereja tertentu atau otonom aja? Kedepannya saya bagaimana Tuhan karena saya harus ada gentleman agreement dengan salah satu gereja itu jangan sampai misi Tuhan untuk saya jadi porak poranda karena misi dari gereja itu yeah. gitu itu yang yang saya sayangkan karena saya pernah sal gabung dengan salah satu gereja yang ada saya hancur saya hancur mereka tahu saya kan uh, kenal dengan saya karena saya diundang tapi setelah gabung dengan mereka bukannya awalnya sih katanya mau disupport. Tapi ternyata tidak cuma satu dua kali misi dengan mereka dan itu misinya juga berbeda dengan saya karena kalau misi saya itu hidup dengan masyarakat dengan jiwa jiwa mereka jadi bukan dari gereja besar ke gereja besar atau ada ada semacam seminar atau apa hal hal tertentu tidak jadi betul betul hidup kami dengan masyarakat gitu. ada misi kemanusiaan ada misi kemanusiaan ya kita punya foto ketika anda datang ke Nias Tuh. di Gomo iya Kenapa bisa sampai ke sana? Itu saya diundang salah satu member yang waktu itu saya diundang ke Medan. Nah dari Medan itu saya pas tugas ke India orang ini ikut ke India. Nah pas misi ke GOMO itu saya diundang untuk ke GOMO aja. Karena NGO Love and Life ini. Ini e, di salah satu gereja katolik di sana, pastoral. Pastoral ya? ya. Ya ada susternya terus soalnya ya. ya. Dan... Tidak hanya itu, ada juga sampai ke Pakistan segala ya. Iya, Pakistan, Bangladesh, India. Ini temen... di mana ini? Di India. Ini di Bangladesh. Oh, Bangladesh. Iya. Ini dengan YWM dari sana Terus dengan Turki. Turki juga, juga ya? Iya. Hmm. Dan ini disupport oleh lembaga yang bekerja sama dengan uh, Ibu ini atau Ibu sendiri. Sendiri, ongkos masing-masing. Ongkos masing-masing. <laughs> Jadi kalau saya misi itu cari kenalan supaya bisa numpang hidup. Di situ numpang yeah. hidup dan numpang nginep, itu. Yeah. Jadi, ya, seperti ini, ini dengan dokter-dokter dari Uki waktu itu. Oh, dari Uki, iya. Ada apa, kegiatan juga seperti ini untuk uh, layanan ke masyarakat, ya. ya. Betul, betul. Kalau ini, ini salah satunya dari Jerman atau dari Italia yang boleh, yang satunya bapak itu yang bawa saya ke kos refuji. Mm -hmm. Kalau yang ibu, yang satu itu aslinya dari Nepal, tapi tinggal di Daka, mm. di Bangladesh. Apakah misi ini terus dilakukan sampai sekarang atau karena pandemi lalu berhenti atau gimana? Uh, karena pandemi, terakhir itu ke Haiti. Nah setelah itu pas istirahat kita rencana mau misi lagi keburu ke pandemi ya. <laughs> Jadi istirahat. Dananya itu. kan besar Bu, dari mana dana sebesar itu? Saya juga kalau ditanya dari mana <laughs> saya bingung Pak. Karena begitu saya Tuhan izinkan saya jadi begini, saya doa, saya puasa, saya bilang Tuhan, kemana saya harus melangkah? Terus Tuhan izinkan, tahu-tahu ada hamba Tuhan dari dari negara lain itu kontak saya. Bu, saya dapat ini dari mana gitu, dari apa medem ini saya, ini, kadang dari Facebook gitu, ini benar enggak? Begitu lihat, oh ini ini evangelis juga, kita kontak-kontak-kontak, nah ibu bisa enggak ke negara kami begini, begini, begini? Nah, awalnya kita gumulin itu, udah gumulin, ya baru kita ada niatan. Jadi kita tidak tidak hari ini niat, besok kita Langsung. terkumpul dana tidak. Itu bisa berminggu, bisa berbulan, bisa dalam doa dulu gitu sambil mengumpulkan sambil kita e, berusaha juga tak kuncinya doa. Kuncinya doa aja. Sampai akhirnya urus ke minta visa di sini ke kedutaannya terus udah dari situ baru saya share saya ada visa ini tapi saya kurang ongkos begitulah ya. jalan hidupnya. Nah, seperti itu tapi saya kontak dulu di negara tertentu makan saya di mana tidur saya di mana akomodasi, akomodasi seperti, apa, seperti, apa, ya? seperti apa dan pelayanannya seperti apa jadi mereka udah siapkan pelayanannya kemana 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 di daerah mereka itu terus kalau tinggal biasanya kami tinggal di gereja atau di rumah pastor atau di rumah jemaat. jemaat pokoknya atur atur aja backpacker ya, lah kita backpacker ya betul jadi cuma bawa gembolan udah pergi dan anda menikmati menikmati sekali di situ berapa bahasa dikuasai Sebetulnya saya sedikit sih bahasa, cuman karena mungutin aja sedikit-sedikit jadi. Ke Bangladesh kan bahasanya pasti Pakistan, beda-beda uh, iya, setiap uh, tempat. Bagaimana Anda beda. berkomunikasi dengan mereka? Uh, bahasa, Inggris. bahasa Inggris. Bahasa Inggris tapi mereka ada yang translate. Tapi di situ saya sedikit-sedikit uh, bisa belajar. Oh, apa? Kadang ah udah lupa jalan lagi gitu Itu aja. Ya, luar biasa. Nah, tidak hanya dalam pelayanan. Tadi Ibu juga punya tugas dari Tuhan untuk tetap menjadi support bagi anak spesial. Iya. Kalau tidak keberatan, bisa cerita anak spesial Anda ini. Iya. Jadi waktu itu usia awalnya itu usia 8 bulan dia kena panas step step ya, tinggi sampai kritis terus dokternya sudah sudah menyampaikan ini anak kalau nggak hiper down gitu ya. Tapi ternyata hiper. Oh iya, kalau hiper nggak apa-apa Tapi begitu tapi suka-suka kejang gitu, nah begitu masuk 4 tahun ke 5 tahun kritis lagi, kritis tapi jadi mundur, jadi mundur gitu. Uh, saya pikir oh ini ada, ada kelemahan apa, kelemahan apa tapi se, seiring waktu kalau kejang itu udah pasti kalau nggak lagi panas, lagi duduk, lagi tidur itu kejang. Nah, terus setiap langkah, setiap tahun saya perhatikan kok anak nggak maju kayak biasanya gitu ada sesuatu yang beda gitu. Terus saya siapkan kaos. Kaos yang satu gambar boneka yang satu gambar biasa gitu. Ternyata dia lebih suka yang boneka gini. Terus dari mainan, saya kasih-kasih buku ini dengan kasih mainan puzzle. Ternyata anak lebih suka puzzle sampai hari ini. Gitu. Jadi dari situ kok saya ada-ada perbedaannya setelah li, hampir lima, apa? usia lima tahun dia kan setip lagi kan? panas lagi kritis lagi. Nah setelah itu terus, terus kalau nonton TV saya ajak suka nggak nonton ini karena masa-masa abg kan 10 tahun begitu dia nggak suka tapi dikasih film kartun dia suka. Nah, terus saya tanya-tanya sampai saya juga stres. Coba katanya diajak dewasa, saya ajak dewasa kok nggak nyambung, diajak e, bicara seusianya, dia nggak nyambung, tuh sama teman-temannya, dia nggak begitu suka gitu, mudi kadang mau main. Setelah itu, dia main sendiri, main boneka, main puzzle. Pokoknya bicara sendiri apa-apa gitu, jadi dia nggak suka kumpul dengan orang banyak. Nah, di situ udah selama 20 tahun diobati sampai saya saya sampai udah mengenal Tuhan Yesus saya ajarin dia berdoa dengan Tuhan Yesus dia sangat cinta Tuhan tapi pemikirannya tuh di, di stuck 4 tahun gitu sekarang usia udah 25 akhirnya setelah 20 tahun nggak ada perkembangan diobat nggak diobat sama akhirnya saya berserah sama Tuhan aja ini kalau kesembuhan ada mujizat pasti sembuh kalau enggak ya sudah saya terima ini nah Tiga minggu yang lalu biasa kan kalau demam dia cuma sekali dua kali dia kejang itu kok ini terus terusan terus terusan sampai berhari-hari itu ternyata mengalami kritis mengalami siklus jadi eh, saya rawat di rumah kebetulan kan rumah juga yang sekarang kan di pedesaan kan daerah Tenjo daerah masih masih kota baru yang dibuka gitu dari pedesaan yeah. itu dokter jauh rumah sakit jauh sampai ada tetangga bu katanya kita bawa ke Balaraja sampai ke hutan-hutan pak ternyata nggak bisa penuh itu di IGD. Terus akhirnya saya baru ingat saya punya ada klinik tuh di BSD. Akhirnya saya bawa ke BSD tuh malam-malam ke salah satu rumah sakit medika di situ. Begitu diambil darah, tunggu 30 menit, hasil lab semua ada di monitor, saya minta foto sama dokter, ternyata udah merah semua. Jadi udah kritis berat. Gitu. Karena saya juga tadinya saya merawat di rumah apapun yang terjadi sampai doa pelepasan pak saya karena udah nggak sanggup menghadapi ini ke satu rumah jauh dari rumah sakit dokter juga nggak ada ada bidan setempat akhirnya bidan yang yang ngurusin waktu itu saya udah udah doa pelepasan apapun yang terjadi ini yang terbaik untuk saya nah ternyata Tuhan masih sayang anak saya akhirnya dari rumah sakit medika itu nggak sanggup langsung saat itu rujukan ke Tarakan jadi kami keterakan e, udah ICU dan itu memang udah harus isolasi, udah betul-betul icu nya tuh dia udah koma, Pak, di sana itu. Jadi saya nunggu di sana dengan berdoa, berharap cemas, tetangga lingkungan di situ empat yang meninggal. Saya pikir anak saya yang yang kelima, ternyata Tuhan masih memberi kesempatan itu dan puji Tuhan sehat. Sudah sehat sampai sekarang. Sudah sehat sampai sekarang, sedang pemulihan, terus minum obat, begitu sampai rumah tahu-tahu ada foto, apa telepon dari gereja diaspora untuk melayani semang Tuhan luar biasa. Nah, itulah kemudian Dan apakah kalau misalnya lapar, dia lapar dia bisa minta? Dia bisa minta, cuman aku mau makan kayak gitu. Berarti dia lapar. Tapi kalau sakit atau apa dia diam yeah. aja. Jadi saya yang harus uh, tahu ini jam-jam apa terus di meja selalu ada biskuit aja. Jadi dia lapar pasti makan. Tapi kalau Ibu Sarah pergi gimana? Saya Siapa udah yang siapin nunggu? yang nunggu, enggak. Saya kunci rumah oh. dari kunci pagar gitu. Jadi, saya siapin minum, saya siapin makan, dan obat udah disiapin. Dia ngerti, nanti habis ini adek makan ini, makan ini, tunggu ibu pulang. Dan dia ya. mengerti, iya, ibu mau itu dulu melayani Tuhan Yesus, ya berdoa, ya terus langsung berdoa. Tuhan Yesus jaga ibu aku, udah <laughs> seperti itu, tapi ya, ya saya ya. mengasihi dia. Dan tadi aku setuju banget dengan ibu Sarah bahwa... Mujizat itu masih ada. Iya, saya masih mengharap itu. Iya, dan Tuhan akan bertindak ses sesuai ke keinginan Tuhan. Iya. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Betul, betul. Luar biasa. Makanya tidak salah kalau minggu lalu saya bilang bahwa ini adalah wanita tangguh <laughs> yang Tuhan hadirkan. Iya. Dan salut buat Ibu dan mungkin terakhir Bu, apa iya. pesan bagi orang-orang yang mendengarkan video ini? Untuk pemirsa yang menonton channel ini, TV Diaspora ini, satu hal yang bisa saya sampaikan tetap komitmen dengan Tuhan, karena komitmen yang pertama dan utama adalah diri kita dengan Tuhan Yesus. Jadi, apapun yang terjadi, kalau kita sudah komitmen, kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Meskipun berat, pikul salib itulah yang Tuhan berikan kepada kita semua, termasuk saya dan saudara yang menonton channel ini, dan saya percaya Tuhan memberikan ujian kapasitas itu sesuai dengan yang kita mampu dan Tuhan selalu menjaganya. Kita percaya itu, mujizat selalu ada dan kita tetap berserah, kita tetap agar Tuhan memakai kita ini luar biasa. Memakai saya dan saudara luar biasa dalam kapasitas Tuhan. Tetap semangat dan komitmen dengan Tuhan Yesus saja. Itu yang membuat kita lebih lebih ada kemelekatan diri dengan Tuhan, ada tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam kondisi bahagia ataupun kecewa, kita tetap melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Baik, Bu Mas Nita Sarah. Terima kasih atas kedatangan Ibu. Karena ya. berkenan berbagi dengan God lover semua dengan kita di sini. Dan kita berharap apa yang kita perbincangan ini bisa menjadi berkat bagi Amin. setiap orang yang mendengar. Dan doa kami agar Bu Masnita tetap dipakai Tuhan luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya sama-sama. Ya. -sama. God Lovers demikian tadi bincang-bincang kita di kesempatan kedua dari Bu Masnita Sarah Dinata yang sangat memberkati kita semua. Betapa luar biasa beliau dalam menjalani misi, dalam melayani pelayanan terhadap Tuhan. Banyak kerikil, banyak tantangan tetapi Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Saya Apose Apunisulase bersama kru Diaspora TV undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.